Ya akhirnya gue tiba lagi di stasiun Tegal. Setelah turun dari kereta Tegal Express, saya akan melanjutkan kembali perjalanan menuju Purwokerto menggunakan kereta api Joko Smarto. Nah, yang akan diberangkatkan pada pukul 14.00 pagi ya. Oke, gue keluar dulu, gue transit. Gue boarding dulu ya. Seorang bawaan Anda pastikan tidak dengan tertinggal ataupun terbakar di dalam rangkaian kereta api. Untuk warga yang sediakan di sebelah utara dan selatan jalur 1. Jalur 2-nya yang dulu ya. Sekarang sambil saya nungguin kereta Joglo Smarkerto, saat ini masih pukul 1:30 siang. Kira-kira enaknya ngapain ya di Tegal? Sayang, saya nunggu kereta Joglo Smarkertonya cuma 1/2 jam doang di sini. Kalau misalkan 2-3 jam, saya ajakin teman-teman sekalian ke Pantai Alam Indah Tegal. Tapi sayangnya cuma 1/2 jam doang. Oke, bantu subscribe, like, dan share video saya. Ntar saya ajakin ke PUI, Pantai Alam Indah Tegal, atau Widuri di Pemalang. Oke. Okay. Ya, 15 menit lagi kereta Joglo Smarkertonya masuk stasiun Tegal. Saya udah lama nunggu ya. Ya, kangen sih sebenarnya sama Tegal ya. Itu alun-alunnya ada di depan stasiun. Oh, cuma nggak kelihatan banget ya, rumpun banget. Nih yeah, stasiun Tegal. Oke, okay. Pintu masuk buat boarding pass kereta api Joglo Smarkerto maksud saya sudah dibuka, saya akan melakukan boarding pass. Sudah diduluin saya. Kawan-kawan sahabat Travel Fans Indonesia, saat ini saya telah berada di dalam rangkaian kereta api Joglo Smarkerto yang telah diberangkatkan dari stasiun besar Tegal menuju tujuan Purwokerto. Saat ini kereta Kamandaka telah berganti nama menjadi kereta Joglo Smarkerto antara gabungan dari Joglo Smart dan Joglo Kerto. Ya, ini adalah kereta loop line dari stasiun Solo tujuan akhir Solo. Mantap juga.
dan teliti kembali. Pengumuman ada. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terduga. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang saya sudah berada di Daop 5 kembali. Daop 5 Purwokerto bersama kereta api Kamandaka. Bukan Kamandaka, tapi kereta api Joglo Semarkerto. Ya. Ini sebetulnya rangkaiannya Kamandaka, cuy. Ya, lihat. Nah. Ya. PWT. Ya. Masih seperti biasa jadwal masih persis kereta api Kamandaka, cuma hanya aja namanya yang diganti. Ya, gak masalah sih, yang penting pelayanan tetap jadi nomor satu. Ya, welcome to Daop 5 Purwokerto, stasiun Slawi. Welcome di Daop 5 Purwokerto, daerah operasi 5 Purwokerto. Saya dari Jakarta menggunakan kereta api Tegal Express antara Daop 1 dan Daop 4, melewati Daop 3 dan dilanjutkan lagi dengan kereta api Joglo Semarkerto antara Daop 4 Semarang hingga Daop 5 Purwokerto. Oke, terus ya. Daripada kita tim-tim baik. Oke, sekarang gua lagi di restorasi kereta Toleska. Pokoknya Popso di Kamandaka, apa di Kamandaka, di Joglo Semarkerto punya ciri khas sendiri ya. Buat sobat yang punya aplikasi Kai Akses, sobat bisa pesan makanan tanpa harus ke resta melalui aplikasi Kai Akses. Jadi bagi sobat-sobat yang sedang trip atau giliran kereta api, nggak perlu datang ke restanya, cukup klik aja di aplikasi Kai Akses. Nanti petugas dari resta akan datang sobat-sobat sekalian.
Selamat datang di stasiun Purwokerto. Terima kasih banyak karena telah terus mengikuti trip-trip saya, Rata Mario Fans Purwojaya. Terima kasih banyak dan salam semua yang 35 untuk Anda semua. Sampai jumpa.